Menjelang aksi kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia 2018, bintang muda Felda United Sharul Saad sedia galas posisi tengah biarpun sudah selesa beraksi selaku pemain pertahanan. Mula melonjak bersama harimau muda, Syahrul yang juga merupakan adik kepada bekas pertahanan Perak Syamsul Saad makin mencipta nama bersama Felda. Maka tidak hairanlah Syahrul dilihat antara calon utama Dato' Ong Kin Swee mengisi kekosongan ditinggalkan Kerry Steven Robat dan Badrul Bakhtiar bagi aspek bertahan di posisi tengah. Syahrul akui tidak berasa kekok jika diberi peranan itu kerana acap kali bermain di posisi terbabit bersama Felda. Sebenarnya ini dah pengalaman pertama saya bermain di tempat yang baru untuk national team ni, tapi apa yang saya perlu buat, apa yang coach arahkan, apa yang diberikan, saya kena buktikan lah. Tidak gentar berdepan Palestin pada Khamis ini, Syahrul tegaskan tiada banyak perbezaan antara mereka berdua. Jika Malaysia mampu perbaiki sedikit kelemahan sedia ada, mata mampu diraih di stadium antarabangsa Aman. Untuk menghadap Palestin ni, firstly kita tak boleh bagi diorang masuk ke kawasan kita lah untuk diorang jadikan gol. Yang keduanya, mungkin kita boleh cipta sesuatu lah untuk kalahkan diorang.